praktek yang mama-mama dulu. Tadi saya sudah belikan ayam, katanya mau bikin papeda. Selamat sore. Wah, mana ayam? Sudah ada? Woi, lama sekali. Aduh, saya mau makan papeda juga, Be. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, toh. Mana spermium tadi? Kalau batu. Itu apanya itu? Bumbunya? Bumbu ayam? Enak gitu. Ah, tidak usah. Tidak usah, Mama, biar sudah. Tidak apa-apa. Duduk begini saja. Bagus. Tidak apa-apa. Apa itu? Masak apa? Potong babi itu boleh. Babi sini makan jadi tidak bisa sembarang. Berapa satu ekor babi? Satu ekor kalau kayak ayam begitu 1.500.000 2 juta. Kecil begitu? Kalau sudah besar? Baru 2 bulan saja sudah 1 juta. Baru 2 bulan 3 bulan sudah. Kalau sudah besar berapa juta? 30 juta. 30 juta, 20 juta. Mana ayamnya? Berapa ekor itu? 3. Berapa harganya? 150. Gitu. Satu berapa? 150. Eh? 150. Iya, 150 toh. Oh iya. Ini kepala masak ini toh. Kepala koki. Wih, sudah putar. Wah. Eh, airnya sedikit ya. Mentah. Jadi bagaimana itu? Yang bela dia lagi, lep dia kembali. Hei. Berarti rebus duit kembali apa dimasak kembali? Kalau itu dia saya kembali. Bisa kan? Banyak.
Abang keluar oi. Itu lempar. Apa ya? Oke, Ibu mau ngomong apa nih? Kue agak ada kemenar di kue. Ini agak ada Harus pi orang ada yang dah. Abang nak orang pi orang baru. Kini dua, tiga. Mentah ya. Satu dua. Tiga, empat. Lima, enam. Berarti kurang empat lagi. Saya tanya belum tambah air. Tiga. Oh. Botak saat ini. Cara siapa? Berarti kini orang nama kali empat ni berapa kali empat? Empat tahun dah ni aku tahun ni. Ambak ini. Siapa ini kepala kandang? Apa dah nak na? Ibu kau tengah mengerti, aku ni merasa waktu hari lain nak kira. Aiyah. Aiyah. Sudah. Ah, mentah itu putih kok. Mana itu? Dah. Dah mati wiku kau. Hari nak kait nanti tu wiku kau potong panggil cenderung aja. Puasa? Ibu-ibu doa puasa toh untuk hari Jumat besok. Maksudnya ini kita baptis kan begitu toh. Ibu tadi gimana ya? Oh, maksudnya mama-mama ini besok puasa. Malam ini? Iya, hari Jumat. Hari wanita. Hari wanita? Iya. Hari wanita. Kenapa pakai itu? Kenapa pakai minyak goreng itu masak? Nanti dia ini lengket di bawah jadi anglai. Oh, biar tidak lengket? Iya. Oh, iya betul. Oh, kampung. Wih. Mana ya? Enak, Be. Masak ayam sudah. Tapi cuma satu nih, Pak Guru. Kanjo, ini kasih mama seluk sayur ke di dalam. Makan ya di dalam. Begini boleh makan rame-rame. Saya ikut rame saja. Aku narapin semua boleh. Ini ayam 3 ekor. Ayam kecil-kecil tapi harga 50 ya. Wah, hai juga. Ya. Iya. Mari. Bahaya juga orang kios ini ya. Kalau di Wamena itu harganya paling 40 ya. 30 kah? 35 kah? Sini jual 50. Kecil sekali kok. Sudah masak itu? Wih, ayo sudah masak ayam. Oh, kas turun lagi? Iya. Oh, itu untuk masak ayam lagi? Iya. Kuali. Wah. Wah. Ini cewek, aku alur, aku apa?
Babi ini lapar gak apa? Ribut sekali. Mana papa sudah masak? Ai, gelap sekali. Di luar boleh. Lampu. Kita ambil gambar nih yang bagaimana kalau gelap. Lampu kandir kah? Eh. Saya ayam saja, tidak makan papeda. Ya sudah. Mama mau mantau sentol lagi. Iya. Ya. Ya. Maksudnya cukup. Ya, sudah. Mamam sudah makan. Tidak. Saja, tidak. Mau makan di sini, tidak usah tutup. Mau makan di sini saja. Satu lagi. Ya. Kasih sudah. Ya, bingung sekali. Harum. Wah. Saya duduk di sini. Ya. Bisa karnen men poter ya kan Oh, bapak lewat. Berani tuh. Ayam. Makan bersama nih. Gelap jadi, coba terang boleh. Oh tidak cukup ya. Cukup ke tidak? Ayam cuma 3 jadi. Masuk. Tiap hari begini boleh toh? Ya, anak kecil di belakang. Ini sempit nih. Ah, beralih nih kepala batu. Wah. Kok mati? Wah.
Siapa yang masak itu ayam enak sekali? Ibu-ibu. Wih, mamanto masak. Biasa. Wah, wah. Tadi dia rebus dulu toh, baru masak. Oh, itu boleh. Luar biasa. Kalau langsung masak itu dia apa? Tidak ini toh. SK itu kan. Awas tumpah. Anak kecil di bawah ini. Iya, nanti lain kali saya kita kita pedain. Iya, gampang itu. Kasih tahu saya saja kalau. Kalau undang kalian sedikit. Iya. Kalau begini saya tidak makan. Tidak, maksudnya kalau diputar-putar yang kecil-kecil itu saya makan. Tapi langsung begini saya tidak tahu makan. Harus dibulat-bulat dulu toh, baru saya bisa makan. Kalau langsung begini saya tidak tahu makan. Bapak. Sudah kenyang. Tinggal pakai pala sekolah saja. Iya. Memang pembagiannya luar biasa sama semua. Cukup lagi toh. Begini boleh kumpul rame-rame. Ada ubi lagi tuh, enak apa? Bakar ubi. Putar kopi lagi. Jagung di depan itu sedikit lagi panen toh. Itu nenek lani boleh. Semua panen. Nenek lani kan sudah tidak ada. Tapi orangnya tidak di sini lagi toh. Kita mau tanam tapi katanya bibitnya Pak Guru yang ini enggak, jadi kita panen. Sudah ada sekolah bersihkan lagi toh kita tanam. Nanti kasih bersih saya beli kopi. Belum bisa panen. Mana saya punya kebun? Bahaya. Kebunnya siapa yang Pak Guru bilang? Yang saya punya kebun. Pak Guru punya kebun mana? Tidak ada. Tidak ada. Ada rumput naik tinggi-tinggi sebelah itu. Itu batas sama sebelah. Bapak di situ? Sudah makan. Oh. Itu yang saya ambil tadi saya kasih Bapak. Oh, si kira Pak Guru. Habis dapat jatah beras, makan lagi, enak ya, apa? Ya. Wah. Pak Guru, wah. Kau anak, wah. Kino anak. Orang banyak. Ini. Oh. Ambil papeda. Kinawa nak wah. Ayah. Aduh, Mam, terima kasih ya. Saya pulang ya. Wah. Wah.